نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم آمين يا رب العالمين يا الله يا Tuhan kami berkatikan kami berada di dalam bulan Rejab ini serta berkatikan kami pada bulan Syaban nanti dan panjangkanlah umur kami supaya kami dapat merasai bulan Ramadan pada tahun ini. Yang dihormati lagi dikasihi ayahanda Tuan Imam, barisan pegawai-pegawai masjid, saf kepimpinan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat seterusnya, tuan-tuan, ayah-ayah muslimin, para jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan semuanya malam ni, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita berniat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dikira dan dicatat sebagai salah satu daripada amal ibadah kita kepada Allah. Kita mendapat pahala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas limpah rahmat, kasih sayang dan belas kasihan serta nikmat hidayah dan taufik yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita dapat menghadirkan diri menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah pada di masjid pada malam ini. Mudah-mudahan salat yang telah kita laksanakan sebentar tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat berada di dalam majlis ilmu kuliah maghrib, majlis taman-taman syurga pada malam ini. Saya kira dua beberapa malam yang lepas pun dah ada kuliah maghrib yang dapat dijalankan di masjid tuan-tuan setelah kita diberikan kebenaran oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk mengadakan kuliah maghrib di masjid dan juga di surau dalam tempoh PKP 2.0 ni. No tuan-tuan, no? Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan PKP had law dengan had PKP awal dulu tuan-tuan, had 1.0 dulu, memang berbeza lah. Ada PKP 1.0 dahulu sebagaimana kita semua sedia maklum, memang ketat tuan-tuan. Banyak sektor yang ditutup, tidak dibenarkan beroperasi. Bahkan masjid surau pun tak dibenarkan para jemaah hadir. Yang hanya dibenarkan hanya AJK dan pegawai masjid. Betul tak tuan? PKP kali ini pun sama juga awal-awal hari itu. Tapi hari ini telah dilonggarkan sedikit. Nak kata sedikit pun taklah, banyak dah hari itu ni. Dia longgar sikit. Hanya 40 orang sahaja yang dibenarkan hadir solat Jumaat. Kan? Manakala pula solat berjemaah hanya 15 orang, tak silap saya ke? 15 orang. Allah ni mengikut kepada keluasan
ruang solat masjid. Alhamdulillah tuan-tuan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita. Setelah mana dia bagi peluang sebelum-sebelum ni. Peluang demi peluang Allah Ta'ala bagi. Nak bagi kepada hamba-hamba, nak bagi kepada manusia-manusia ni, hamba-hamba dia. Nak tengok sejauh manusia, sejauh mana manusia nak memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah. Nah. Tapi alih-alih bila mai ni muka hak ni juga. No. Ha, oh, muka baru tak ada. Adalah kok wallahu alam. Ya nah. Solat berjemaah barangkali ada pertambahan ataupun mungkin sama juga, tak tahulah tuan-tuan. Nah. Jadi peluang yang Allah Ta'ala bagi untuk nak memberi kepada hamba-hambanya manusia-manusia yang sebelum hari sebelum PKP. Nah, kita lihat tuan-tuan, ramai lagi yang belum sedar diri, ramai lagi yang belum terbuka hati melihat musibah ataupun balak COVID-19 ni sebagai sesuatu yang mengajar kepada kita supaya kita datang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perubahan tu kalau kita lihat agak mungkin berlaku perubahan tetapi sedikit sahaja. Manakala selebihnya ramai lagi manusia yang leka, lalai, alpa dengan dunia ni. Tipu daya dunia. Takut dengan COVID, takut dengan tentera yang Allah Ta'ala datangkan. Yang berupa COVID ini tuan-tuan. Tetapi mereka masih lagi tidak bertambah ketakwaan, bertambah ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, hari ini pun boleh jadi keadaan yang sama juga lagi berlaku, tak berubah setara mana sangat. Nah, minta maaflah tuan-tuan saya sebut begitu. Nah, adakah kita nak Allah Taala uji kita dengan ujian yang lebih dahsyat daripada apa yang sedang kita berdepan hari ini? Nah, cakap pada tuan-tuan pun tak apa kan? Tuan-tuan tak apa, alhamdulillah. Kita bercakap kepada umum juga, kepada semua yang berada di luar sana. Supaya apa tuan-tuan? Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makmurkan, imarahkan khususnya terutamanya masjid Allah ni. Nah. Kerana Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis, tak silap saya, ada hadis yang menyebut barang siapa yang datang ke masjid, dia hidupkan rumah Allah, imarahkan rumah Allah, maka Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada wabak, daripada penyakit. Nah, ketika mana penyakit sedang menular, sedang menyebar, maka barang siapa yang datang rumah Allah untuk mendekatkan diri pada Allah, pasti dan pasti tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pelihara jaga orang yang datang ke rumahnya. Yang ni kita kena yakin betul-betul. Buat masalah tak ada lagi kot, wallahu alam, saya tak pasti. Tak ada lagi kot tuan-tuan. No? Kluster masjid yang melibatkan orang yang main sembahyang, orang yang main dengar mengaji. Ada ke bang Justi? Ada? Tak ada kan? Itu tandanya tuan-tuan. Untuk kita menambahkan keyakinan bahawasanya main masjid, i'tikaf, sembahyang berjemaah, duk kuliah ni, Allah Ta'ala jaga kita. Nah, Allah Ta'ala pelihara kita. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak menyambung pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Sebuah kitab daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab yang pada asalnya di dalam bahasa Parsi, seterusnya bila masuk ke negara Arab dia diterbit di dalam bahasa Arab pula. Seterusnya ulama' Melayu Nusantara kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Makki rahimahullahu ta'ala,
Alhamdulillah yang masih lagi Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Ada bulan lepas kot dia mai tuan-tuan daripada Indonesia. Lah ni duk ada di duk ada di Kedah sana di daerah madrasah apa nama madrasah tarbiyah Islamiah daerah Pokok Sena Kedah. Uzur dah tuan-tuan. Mai bulan lepas pun daripada airport KLA tu ditolak dengan kursi roda. Uzur dah umur dah lanjut. Jadi Allah Ta'ala masih panjangkan umur dia, maka dia keluarkan kitab ni dalam terjemahan di dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kita orang Melayu dapat mengambil istifadah, yakni mengambil manfaat faedah daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali insya-Allah. Jadi kita sambung di nasihat yang keberapa tuan-tuan, last kali kita berhenti 2 bulan sudah apa? Muka surat 8 nasihat yang ke sekejap nah. Nasihat yang ke berapa tu? 10. Yang ketiga. Nasihat yang ketiga insya-Allah. Nasihat yang ketiga. Muka surat 8. Cuma kitab saya ni tak sama dengan tuan-tuan. Jadi muka surat dia berbezalah. Nasihat yang ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Kita sambung pada dalil. Dalil tang mana? Ayat Quran ke apa? Ayat Quran. Hadis. Oh tu. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali. Tuan-tuan, kita sambung tang perenggan tu. Kalau di kitab tuan-tuan tu muka surat 8. Muka surat 8. Kitab saya ni kitab lama sikit, muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Baik. Tuan-tuan, sebelum ini kita telah tengok dari dalam nasihat yang ketiga ni bagaimana Imam Al-Ghazali nak cerita kepada kita tentang ilmu tidak akan memberi manfaat melainkan kita amal ilmu yang telah ada pada kita. Tuan-tuan, kita hari ini semua ada ilmu. Bila kita mengaji, kita menuntut, kita belajar, Tok Guru bagi kepada kita, curahkan ilmu, dia ajak pada kita. Betul tak? Maka kita boleh, ilmu kita dapat, ilmu. Pada hakikatnya yang memberi ilmu tu tuan-tuan, guru ke ataupun Allah? Hakikatnya yang memberi ilmu kepada kita, hari ni kita boleh reti ilmu ni, ada ilmu ni, faham ilmu ni. Siapa yang bagi ilmu kat kita? Guru bagi ke ataupun Allah bagi? Hakikatnya Allah lah. Hakikatnya Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Guru ni hanya perantara. Yang kita jemput kuliah maghrib ni, Tok Guru main ni, perantara sahaja. Perantara ataupun pemudah cara. Ni kitab macam ni tuan-tuan, nipis ya. Tuan-tuan balik baca di rumah pun boleh kan? Boleh. Tapi tak ada Tok Guru, boleh? Tak apa. Saya baca ni kitab Melayu mudah ya ni, bahasa mudah ya, senang ya. Tengok ni pun nipis, kecil. Mungkin kita boleh faham, tetapi faham kita itu adakah sama sebagaimana faham yang ada kepada ulama? Faham maksud saya tuan-tuan? Kita boleh baca sendiri tanpa berguru, tapi adakah kisah ini bila kita baca sendiri kita faham sama macam mana ulama duk faham? Kalau sama, alhamdulillah, kira hebat. Kita tak ngaji pun kira boleh faham macam ulama faham. Jadi tak boleh tuan-tuan. Sebenarnya tak boleh mengaji tanpa berguru ni. Mengaji adabnya mesti kena berguru, kena ada guru.
Karena bila mengaji tanpa berguru, tanpa ada guru, seperti berguru dengan syaitan. Na'udzubillah. Nah. Sebab tu ulama-ulama kita, tuan-tuan, tok-tok guru kita, para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, insya-Allah mereka semua mengambil ilmu ini daripada para alim ulama, berguru. Talaqi, duduk tadah kitab macam tuan-tuan. Kalau orang kata apa ni buat kuliah, tak usah buat kuliah ha. Buat apa duk mengaji? Beritahu kepada mereka mengaji ni kena ada guru, kena ada orang yang mengajak. Kalau kita tak buat kuliah, kita nak mengaji dengan siapa? Nah, kita nak faham daripada mana? Nah. Ha, baik tuan-tuan. Jadi bila kita dah ada ilmu, tok guru kita curahkan kita ke ilmu, Allah Taala pada hakikatnya Allah Taala yang berikan ilmu kepada kita. Bila kita sebut begitu tuan-tuan, sepatutnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala beri kita ilmu, Allah Ta'ala bagi kefahaman, Allah Ta'ala bagi pengetahuan, dan Allah Ta'ala bagi kefahaman. Kita semayang tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, agak-agak kita nak boleh semayang tuan-tuan. Beribadah kepada Allah, memperhambakan diri pada Allah Ta'ala, mampu tak? Tapi bila kita boleh ilmu, kita tahu macam mana nak mendirikan salat. Oh, kena syukur tuan-tuan. Syukur alhamdulillah. Lah kita duduk bulan Rejab, apa kita nak buat dalam bulan Rejab ni? Semua tu kena ada ilmu. Esok ni nak pi bulan Syaban, tak lama nanti nak jumpa Ramadan pula. Kalau kita masuk bulan Ramadan tanpa ada ilmu, tanpa ada suatu pengetahuan, kefahaman tentang Ramadan ni, maka kita duduk saja dalam bulan Ramadan, kita tak tahu nak buat apa, kita tak reti nak jadi apa. Nah, maka sebab itu ada orang nanti tuan-tuan, kita sebut awal-awal, ada orang nanti dia duduk dalam bulan Ramadan, nah, dia hanya menjadi hamba kepada Ramadan, tetapi dia tidak menjadi hamba kepada Allah. Ha, bagus dah dia jadi hamba Ramadan, ibadat banyak, amalan banyak, tapi dalam bulan Ramadan saja, sebulan tu, keluar daripada Ramadan berubah keadaan dia, tak sama macam apa yang dia duk buat dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia hanya jadi hamba Ramadan. Lepas Ramadan dia tak jadi dah hamba untuk bulan selepas Ramadan. Ini salah. Sepatutnya kita semua ni melatih diri untuk menjadi hamba kepada apa? Kepada Allah, kepada Allah, kepada Tuhan kita, pencipta kita. Itu tuan-tuan gagah lagi lah, dia ada buat amalan ibadah, cuma dia hamba Ramadan. Ada orang pula tuan-tuan, dia masuk Ramadan nanti, sama lah dia, Ramadan ke tak Ramadan sama lah, cuma beza je dia puasa ya Ramadan nanti. Yang Nabi kata tu, illa al-ju' wal-atash, melainkan orang macam ni dia hanya apa, ju' wal-atash, dia hanya menahan lapar dan juga menahan daripada dahaga. Dia tengok orang puasa, dia kata mana boleh tak puasa, kena puasa ni bulan Ramadan ni. Siang hari dia berpuasa, tapi sepatutnya malam hari dia beribadah. Orang duk sibuk dengan tarawih, dia lepas maghrib tak ada tarawih pun dah, habis isyak kira buat kerja lain. Jadi orang macam ni hanya bagi dia Ramadan puasa, tahan lapar, tahan dahaga, ibadah, nak tokok tambah amalan yang lain tak ada. Ini semua yang kita sebut tuan-tuan, semuanya bertitik tolak dengan apa? Pengetahuan, dengan ilmu, dengan kefahaman. Nah, bila dah ada ilmu, pengetahuan, kefahaman, kena amal. Bila tak amal, maka tidak akan memberi apa-apa mana, tak memberi apa-apa manfaat. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Sekadar nak cerita hak tu. Nah. Jadi kita dah tengok nasihat apa ni, dalil-dalil yang didatangkan pada nasihat yang ketiga ni oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim, ya, yang dipetik daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung, dia kata apa tuan-tuan, dia kata di muka surat tu. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak. Kalau Imam Ghazali nak datangkan semua tuan-tuan, kitab ni tak nipis lah tuan-tuan, cerita dia tebal lah. Jadi sebabkan nasihat ni dia ringkas-ringkas lah tuan-tuan, dia bawa mai 1, 2, 3 dalil cukup dah, memadai dah untuk kita ni nak faham. Kalau nak faham lagi, kena pergi cari dalil lain. Banyak lagi dalil. Dia kata banyak lagi dalil. Buka Quran, cari dalam Quran. Banyak dalil.
Yang kata dalil ni apa dia tuan-tuan? Dalil ni maksudnya bukti. Bukti yang menyatakan apa dia? Kena beramal. Bukti yang menyatakan dalam hidup ni kena beramal, kena ada amalan soleh, kena buat ibadah, kena buat kerja. Kalau tak ada amalan soleh, tak ada ibadat, tak ada buat kerja apa-apa, mana nak boleh bagi apa-apa manfaat. Contoh tuan-tuanlah, kita kerja dengan manusia. Kita kerja dengan orang. Pi interview, temu duga apa, ni nak bagi dapat kerja, ni nak bagi lekat. Oh, tengok sijil apa semua, kelulusan apa semua. Kepakaran dalam bidang apa. Majikan kita pun dia berminat dengan kita. Dia kata, okeylah saya nak ambil awak bekerja dengan saya. Kita pun seronok, lega, alhamdulillah dapat juga rezeki kerja. Nah, bila dah dapat kerja tuan-tuan, pergi kerja tapi tak buat kerja, duduk saja. Ha, duduk saja. Kalau kerja tetap tak apalah, kerja tetap ni tak buat kerja pun boleh gaji. Nah, minta maaf tuan-tuan. Nah, setengah orang tu dia punya persepsi dia, dia punya pemikiran dia. Dia kata apa? Kerja tetap ni tak gaduh, tak apa, buat kerja tak buat kerja, eh, goyang kaki ke apa. Orang tak buang kita dah ustaz noh. Pasal apa? Sebab kita tetap berpencin. Kalau pi saja buat-buat gila pun, ada orang berlakon je buat gila. Dia pi buat tempat kerja kan, dia buat jadi macam orang gila. Dia buat jadi sasau. Orang pun tengok, eh dia ni nak pergi kerja apa eh. Tapi taraf, taraf kerja dia, status kerja dia tetap pencin. Dia tak boleh buang. Kita tak boleh buang dia. Tapi nak pergi kerja macam mana ni? Contoh mengajar sekolah, macam saya mengajar sekolah. Nak pi mengajar budak-budak kat dalam sasau gila. Budak pun duduk gelak cikgu. Apa cikgu nak ajak cikgu pun gila. Memang guru besar ataupun pengetua dia kata, cikgu ni biar tak apa dia main sekolah, tak apa dia main kerja. Tak main kerja apa yang kena main. Nah, kena ada rekod dia main kerja. Tapi kita jangan bagi dia kerja. Semua orang kena faham dia mental dia tak betul. Dia gila, wire dia putus. Dia stres, dia tekanan di rumah, keluarga, tempat kerja dan sebagainya. Fikir banyak, jadi dia tak apa. Macam mana dia main kerja, dia biar dia duduk saja. Sekuat bulan dia makan gaji, sekuat bulan dia boleh gaji. Ni orang kerja tetap nak tak apa. Kalau dia minta pencen awal 50 ke 55, tak apa. Lega dia. Tuan-tuan lah, bagi orang kerja, kita kerja yang bukan tetap ni, tak ada pencen ni, pi buat kerja macam tu tuan-tuan, pi ke tempat kerja, duduk saja, goyang kaki, tak buat kerja. Agak-agak mana, lama mana tuan-tuan nak boleh kerja. Tokey duduk tengok kecil besar, kecil besar eh. Nah, majikan tu tengok, bos tengok. Lama-lama dia bagi surat 24 jam, notis 24 jam. Ah, ha, pecat, berhenti. Ah, ha, tu yang kata kena bekerja. Dah dapat kerja, dah tahu apa bidang kerja kita, tugas kita, kita kena buat kerja. Bila tak buat kerja, tokey nak bagi mudah-mudah ke gaji? Baik dia bagi, dia bagi kerja pada orang yang nak buat kerja. Daripada dia bela kita, dia ambil kita tapi kita tak buat kerja, dia bagi arahan kita tak mau dengar, kita duk kerja lawan dia, bantah dia. Dia kata orang macam ni saya buang esok ni. Buat. Tuan-tuan, jadi tak bermanfaat. Kelulusan ada dah, kepakaran ada. Nah, SPM bagus, ada ijazah pun, tapi tu dia kerja tak boleh buat. Nah, jadi tak boleh memberi apa-apa manfaat kepada syarikat, kepada kepada bisnes, kepada tak kira lah apa, apa ni pun tuan-tuan, jabatan. Itu kita buat contoh lah sebagai contoh. Maknanya kalau dengan manusia kita bekerja pun macam tu tuan-tuan, dengan Allah bagaimana pula? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun sama. Kena beramal, kita kena beribadah, kita kena ada bekalan, kita kena bekerja untuk Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala nak bagi kepada kita yang namanya pahala. Bukan gaji tuan-tuan, gaji dia bagi gaji, tapi gaji di sini dalam bentuk bukan duit, bukan, tapi dalam bentuk apa? Pahala. Esok kita pergi akhirat, tu dia dibentangkan, tu dia buku, buku simpanan pahala kita. Sini semua ni bertitik tolak kepada apa yang kita kata apa, pengetahuan tadi, kefahaman, ilmu tu.
Kalau ada ilmu, kalau ada ilmu, ada ilmu pengetahuan, ada kefahaman, tetapi tidak beramal pula bagaimana? Ha, ini yang kita kita duk cerita ni tuan. Maka tidak memberi apa-apa manfaat. Satu orang alim tuan-tuan, satu orang yang berilmu, dia ni berilmu, orang panggil orang alim, tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada. Bermanfaat tak tuan? Memberi apa-apa manfaat pada dia? Tidak memberi apa-apa manfaat. Sebab tu kita cerita dalam kuliah kita 2 bulan yang lepas tuan-tuan, dalam tuan-tuan masih ingat, saya sebut ada sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi cerita tentang apa, ada 3 golongan. 3 golongan umat manusia yang paling terawal sekali yang akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertamanya golongan apa tuan-tuan? Golongan orang yang mati syahid, yang keduanya golongan orang yang bersedekah, yang ketiganya golongan orang alim, orang yang berilmu. Menghadap Allah Ta'ala, mereka mengaku saya orang mati syahid, saya orang yang berjuang kerana Allah dan Rasul, kerana Islam. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu menipu, kamu berdusta. Kamu kata kamu syahid, sebenarnya kamu syahid kerana apa? Kamu nak mendapatkan title syahid, gelaran syahid, supaya orang sanjung-sanjung kamu, puja-puja kamu, kamu jadi terkenal. Tapi dah mati nak terkenal apa? Ha, tapi ni nak dapat syahid tu tuan-tuan, dia bukan buat ikhlas kerana Allah. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat heret orang macam ni tuan-tuan, dalam keadaan mukanya, nah, mukanya diletakkan di atas tanah, lalu diseret dia, dimasukkan dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Yang keduanya golongan orang yang bersedekah tapi tak ikhlas. Orang yang berinfak, menderma, menyumbang tapi tak ikhlas. Nah, dia mai depan Allah, dia mengaku saya orang yang bersedekah, rajin bersedekah, menderma. Allah Ta'ala kata berdusta, kamu tipu. Sebenarnya kamu menderma, kamu bersedekah, memberi apa semua tu kerana kamu nak orang puji kamu. Kamu seronok bila orang puji kamu. Kamu jadi orang yang disebut-sebut. Orang macam ni pun sama tuan-tuan, mukanya ditelengkupkan di tanah, lalu malaikat tarik dia, heret dia masuk ke dalam neraka. Ini hadis. Yang ketiganya golongan orang yang berilmu, yakni para alim ulama. Bila mai depan Allah Ta'ala, dia mengaku, saya orang alim ya Allah, saya ulama, saya tok guru, saya ustaz, saya ustazah, saya guru. Tak kira lah tuan-tuan, guru ni cikgu matematik ke apa ke. Sebab ilmu mai pada Allah, Allah Ta'ala bagi ilmu. Tadi kita sebut ilmu ni datang daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kamu dusta, kamu penipu. Sebab apa Allah Ta'ala sebut tiga-tiga golongan ni berdusta tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala Tuhan Maha Mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam isi hati manusia ni, apa niat mereka, apa tujuan mereka. Faham tak? Ha, kita pun sama kena ikhlas niat tuan-tuan. Hati kena bagi betul. Kalau tidak, esok kita pun sama mai depan Allah dalam keadaan yang begitu tuan-tuan. Bawa amalan, bawa mai ibadah, tapi Allah Ta'ala tak terima amalan ibadah kita. Sehingga ke Allah Ta'ala suruh malaikat heret kita masuk dari dalam neraka. Na'udzubillah. Saya takut tuan-tuan. Nah, ha? Sebab tu kena beramal tuan-tuan. Kena beramal, dan kena beramal dengan ikhlas. Kalau beramal saja tetapi tak ikhlas pun tak berguna. Nah, ha? Jadi tuan-tuan nak cerita hak tu, dalil cukup banyak dalam Quran. Allah Ta'ala cerita dalam Quran banyak tentang apa? Tentang kepentingan beramal. Kena beramal. Kalau duduk saja atas dunia, hidup atas dunia ni, hatta 100 tahun pun, 1000 tahun pun, tapi tak ada amalan, esok mati tak bawa bekalan amalan, tak ada faedah apa-apa, tak memberi apa jua manfaat kepada seseorang itu. Okey, baik tuan-tuan, seterusnya dia kata apa? Sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Banyaklah dalil ni, bukti yang kata bukti ni banyak, tak perlu kita nak persoalkan lagi, nak mempertikaikan lagi. Nah, perlukah saya nak beramal ustaz? Perlukah saya nak beribadah? Perlukah saya nak cari bekalan? Jawapannya perlu. Sebab dalam Quran banyak sekali bukti-bukti dalil yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Walaupun seorang hamba itu akan masuk ke dalam syurga,
Hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat dan kemurahan ini didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan dirinya dengan ketaatan dan ibadah. Nampak tak tuan-tuan? Sekali lagi saya ulang, tengok betul-betul dia kata apa. Walaupun ada orang tuan-tuan yang dia ni dapat masuk syurga ni, kan semua kita tahu kan, tiket nak masuk syurga, apa dia tiket nak masuk syurga? Rahmat, rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tuan-tuan, kita tak pi ke mana tuan-tuan. Kita tak dapat jejakkan kaki kita. Sebelah kaki kita pun tak masuk syurga tuan-tuan. Tapi dengan rahmat Allah, mampu untuk memasukkan kita dalam syurga. Mahal tak tuan-tuan? Rahmat Allah mahal. Rahmat Allah ni berharga, bernilai. Sebab tu kita sebut awal kuliah tadi, sebab rahmat Allah lah kita ada di sini. Main sembahyang maghrib berjemaah, duduk mengaji, isyak lagi nak sembahyang pula tuan-tuan. Sebab rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah? Kasih sayang Allah dekat kita. Tak mana tanda kasih sayang Allah ni? Tengok apa Allah Ta'ala jadikan kita. Dia jadikan kita orang yang sembahyang, orang yang mengaji, orang yang main masjid, orang yang buat ibadah, buat kebaikan, derma dan sebagainya. Itu tanda kasih sayang Allah. Yang keduanya maksud rahmat apa dia? Belah kasihan. Sebab Allah Ta'ala kesian ke kita lah. Dulu ni kita macam ni ke tuan-tuan? Ada orang dulu macam ni. Saya Alhamdulillah lah Ustaz. Dulu macam ni lah pun macam ni. Alhamdulillah bagus lah. Kemah, bagus, kemah, elok. Ada orang tak macam tu. Dulu Ustaz, entah maaf nak cerita pun segan, tak malu. Dulu saya gelap Ustaz, tak nampak apa. Tikam nombok, main judi, minum arak, main perempuan. Apa jenis maksiat saya tak buat Ustaz, semua saya buat. Tapi lah, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk dia, tunjuk jalan dia. Nampak syukur. Sebab belah kasihan dia. Kalau dia tak kesian ke kita, dia biar daripada dulu sampai kelak. Dah berumur dah 60-70 duduk lagu tu juga. Ada orang dia kata, Ustaz ni kawan kami tak tahulah kami nak buat macam mana. Kami hidayah kalau ada kat kita, Ustaz kita nak bagi ke dia. Tapi sebab Allah Ta'ala kata kat Nabi dah, hidayah bukan milik kamu wahai Muhammad. Kalau hidayah milik kamu, kamu boleh pilih siapa-siapa untuk bagi hidayah, untuk bagi dia kenal Islam, faham Islam. Sebab milik, hidayah bukan milik kita. Kalau milik kita, kita bagi dah kat semua orang tu. Tapi hidayah milik Allah, milik Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala kata kat Nabi, nah, akan tetapi hidayah tu milik aku. Bila aku kehendaki kepada sesiapa untuk aku bagi kepada dia hidayah, aku akan bagi. Siapa yang aku tak kehendak nak bagi hidayah, aku tak berhajat nak bagi, aku akan biar dah sampai ke sudah. Kalau kata tua sampai tua, sampai mati sampai mati. Lagu tu kan Ustaz? Teruk lah. Sebab tu kita kita kena minta tentang hidayah, kena minta. Antaranya bagaimana kita minta hidayah tu dalam surah Fatihah kita semayang tu, kita duk minta. Bukan kata kita semayang, kita dah bagus, kita baik tak, kita duk minta lagi. Sekejap lagi kita semayang insya' tuan-tuan, kalau tak baca Fatihah, semayang kita sah? Tak sah. Dalam Fatihah tu ada satu ayat yang kita berdoa. Semayang ni kan doa maksud dia. Bahkan dalam bacaan-bacaan dalam semayang pun, kita telah minta doa kepada Allah. Antaranya surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tak lurus lagi ke ni? Dah semayang, duduk semayang ni, main masjid ni tak lurus lagi. Belum tentu tuan-tuan, kita ni semayang main masjid, tapi ni sekejap lagi di luar sana lurus ke dah perjalanan kita. Kita balik rumah sekejap lagi, kita bekerja semua, Allah Ta'ala tunjuk lurus dah ke? Belum tentu. Sebab tu kita kena minta, ya Allah, tunjukkanlah sentiasa jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tengok lagi sambungan ayat itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah Ta'ala kata apa? Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang selamat itu, iaitu jalan
jalan yang sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang diberikan ni'mat. Siratal ladhina an'amta alaihim. Mereka itu orang yang Allah Ta'ala beri ni'mat. Kita dapat ni'mat kan, Tuan? Mukadimah kuliah tadi pun saya sebut. Selain rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, belas kasih Allah Ta'ala, saya sebut apa? Kita juga Allah Ta'ala bagi ni'mat hidayah dan taufiq. Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufiq, tuan-tuan, kat kita. Apa maksud hidayah? Hidayah ni petunjuk. Nampak masjid. Bukan nampak saja, mai. Ada orang nampak masjid, tapi tak. Tak sampai, tak mai. Ini hidayah. Yang kedua apa? Taufiq. Nampak dah. Hidayah tu, petunjuk ada dah. Tapi taufiq. Tanpa taufiq tak sampai kat kita ni, tuan-tuan. Tak boleh kat kita ni. Apa maksud taufiq? Taufiq bukan nama orang. Taufiq ni maksud kekuatan. Hidayah, petunjuk. Taufiq pula kekuatan. Dua ni kita memerlukan, tuan-tuan. Boleh hidayah, boleh taufiq. Itu yang kuat. Kalau hidayah saja, taufiq tak ada, tak kuat. Mailah sehari, mai dua hari, mai seminggu, mai sebulan lepas tu. Lepas tu menghilang. Orang duk menyebut mana kawan kita, mana kawan tu. Sebab apa? Taufik hilang. Allah Ta'ala tarik nikmat taufik tadi. Dia bagi hidayah. Lebih takut lagi, dua-dua dia tarik, bang. Hidayah dia tarik, taufik dia tarik. Ilat, pucik, dua-dua tak ada. Dulu duk rajin mai berjumaah mengaji pada, lepas tu tak ada. Kawan kita tu tengok berubah banyak. Dulu main jubah apa, kepih atas pada lah ni, tengok seluar pendek, baju tak pakai, nampak pusat terbojeh. Ni dia. Ni yang kata apa? Hidayah Allah dia beri, dia boleh tarik balik. Kadang-kadang dia bagi, dia bukan bagi sampai mati, sampai bila-bila, sampai selamanya, tak. Sebab tu kita minta hari-hari, kita minta berapa kali satu hari ni. Bagilah jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa dia? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dalam surah Fatihah dia tak ada lah yang tu. Dalam surah Fatihah kita baca apa? Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah engkau tunjukkan kepada kami jalan sebagaimana orang-orang yang engkau murkai dan juga orang-orang yang sesat. Wah, anak kita tuan-tuan hak masuk tasqa hak depa menyanyi tu, bang. Lagu Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Depa hafal makna Fatihah. Jadi maksud jalan orang yang mendapat nikmat ni siapa dia? Ulama tafsirkan iaitu alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Yang pertama iaitu jalan orang yang mendapat nikmat daripada Allah, iaitu minan nabiyyin, jalan para nabi alaihimus salati wassalam. Yang keduanya wasiddiqin, jalan orang-orang yang benar, orang yang menegakkan kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Ini dia. Yang ketiganya wasyuhada, jalan orang-orang yang mati syahid kerana Allah dan Rasul, kerana Islam, kerana perjuangan Islam. Dan yang keempatnya, ada empat golongan saya tuan-tuan. Yang keempat wasyuhada wassalihin, iaitu jalan orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Saya nama salihin. Saya ni kira termasuk lah empat tu, lega lah. Selamat lah, insyaAllah. Tuan-tuan nama lain saya tak tahu. Bukan kerana nama nah, tuan-tuan nah, saja Allah sebut lah. Nah. Nama pun doa juga. Buah nama baik-baik, orang sebut baik. Buah nama bukan-bukan, orang sebut jadi doa. Nah, bukan-bukan. Okey, baik. Itu dia tuan-tuan. Maknanya, rahmat Allah ini mahal, berharga, bernilai nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Dan kemurahan Allah. Dia kata rahmat Allah dan kemurahan Allah. Apa maksud kemurahan Allah? Kemurahan Allah maksudnya pemurahnya Allah. Ar-Rahman. Yang kita baca agak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fatihah pun ada ayat satu ayat. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman tu maksudnya apa? Allah Tuhan yang maha pemurah.
Kalau Allah Ta'ala maha kedekut lah tuan-tuan, Nuh dia nak tapih, dia panggil apa, filter kita nak masuk syurga. Berat lah tuan-tuan, payah lah kita nak masuk. Saya ni payah nak masuk lah tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebab maha pemurahnya dia, cukup dengan Allah Ta'ala bagi rahmat dia, boleh melayakkan dia seseorang tu masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala kata dia ada sifat maha kedekut, maha tangkai jering, tak usah duk mimpi lah tuan-tuan nak masuk syurga, payah lah. Dia menilai macam-macam. Nah, okey tuan-tuan, tapi cerita panjang lah tuan-tuan. Kita nak boleh sampai macam tu, nak boleh jumpa Allah pun jauh perjalanan kita tuan-tuan. Saya baca kitab pun tuan-tuan, baca kitab tentang kematian. Bila roh keluar ni pada jasad kita tuan-tuan, bila kita mati esok ni. Nah, oh, insya-Allah. Tak kena. Apa nama? Bila roh keluar pada jasad tuan ni, roh tuan-tuan ni nak kena lalu tu apa, tujuh petala langit. Saya baca kitab tu pun, Allah, kita nak boleh lepaskan satu-satu lapis langit tuan-tuan. Sampai nak pergi jumpa Allah. Kalau hak lapis pertama pun kita tak lepas macam mana tuan-tuan, tu yang kata roh tergantung lah. Yang kata roh tergantung lah. Setiap lapis langit tu, Nabi kata apa dalam hadis? Ada malaikat yang akan menyoal kita. Dia mai tanya kita. Allah Ta'ala sediakan malaikat. Satu-satu malaikat. Pi tang ni dia tanya. Apa tugas kita dah buat dah? Tanggungjawab kita buat tak selesai tak? Tak buat. Hantar sah duduk langit. Nak pi naik langit kedua. Langit seterusnya. Duduk tentu kita. Nah? Jadi, nak boleh sampai kepada rahmat dan kemurahan Allah. Nak cerita je nak jumpa Allah ni tuan-tuan. Pun bukan semudah itulah cerita dia tuan-tuan. Kita nak kena melepasi tu dia lapis langit 8 tu tuan-tuan. 7 lapis langit sampailah nak pi ke arasy bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Isra Mikraj ni bulan Rejab, Nabi pi naik lapis-lapis langit tu. Sampailah Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur, sampai Nabi pi arasy jumpa Allah Taala. Tu pun Jibril tak boleh pi. Jibril boleh pi sampai apa? Sampai Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur, nak pi ke arasy tak leh. Dia kata apa, kalau aku pi aku terbakar kata. Yang boleh pi sampai sini hanya Muhammad saja, engkau saja. Aku tak leh pi. Kita ni bukan nabi tuan, nak boleh pi agak-agak nak boleh lepas. Tu dia ni yang kata nak pi ke, nak boleh menjumpa Allah, nak boleh mendapat rahmat Allah, kemurahan Allah, bukan sesuatu yang mudah. Apa pun kena usaha. Ha, ini yang tip yang diberikan oleh Imam Ghazali, nak usaha bagaimana? Ada ilmu amal. Faham ilmu, kerjakan, buat. Bukan kerana kita mengharapkan pujian, sanjungan, penghormatan orang tak, tapi yang kita mengharapkan pada redha daripada Allah, rahmat Allah dan juga syurga Allah. Tiga tuan-tuan ingat lah. Redha Allah, rahmat Allah dan juga syurga. Pahala tentu dah. Takkan buat tak boleh pahala. Pahala tuan-tuan tak usah risau. Tapi yang kita patut risau ni, tiga ni kita dapat tak? Saya memang mengajar ni, mengajar. Pahala insya-Allah dapat kita sembahyang. Pahala insya-Allah dapat dah. Tapi kalau pahala saja, redha tak dapat macam mana? Hang nak pahala, aku bagi pahala, tapi minta maaf redha aku tak dapat. Aku tak bagi ya, pasal hang tak cari redha aku, hang cari pahala eh. Maka pahala kita letak tepi tuan. Pahala ni Allah Taala bagi, buat baik dia bagi. Buat jahat boleh dosa. Yang kita penting, yang kita nak pada redha, yang kedua rahmat, yang ketiganya syurga Allah. Nah, susun tu cantik entah. Redha, rahmat, syurga. Boleh dua ni boleh syurga. Tanpa dua ni, redha dan rahmat, tak ada syurga entah. Oh, panjang cerita tuan-tuan, panjang. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Kita sebut tadi lah. Makna buat baik, beramal dengan kebaikan, amalan yang salih, buat ibadat itu. Dia tak suruh buat maksiat. Buat maksiat bukan ke arah mendapat rahmat Allah, redha Allah, syurga Allah. Nah, itu mendatangkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Okey, baik, kita pergi perhabis malam ni. Kita baca lagi tuan-tuan. Seandainya ada orang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab, yakni kami menjawab, siapa dia? Imam Ghazali menjawab, memang begitu. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, yakni masuk syurga,
dan berapa banyak halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Kan saya dah cerita dah tadi, tuan. Sebelum nak sampai, kita kena melepasi tu banyak halangan. Bukan mudah. Rupanya Imam Ghazali sebut benda yang sama. Sebelum saya sebut, Imam Ghazali pun nak sebut. Sebelum Imam Ghazali sebut, tu dia. Tadi saya pun dah sebut. Makna benda yang sama, tuan. Kita duk nampak apa yang kita duk faham, kita benda yang sama. Ulama faham pun macam tu juga. Nah, nak boleh ke syurga Allah bukan semudah itu. Kita kena melepasi banyak halangan. Mati esok bukan terus pi. Kita nak merentangi, tuan-tuan. Tujuh lapis langit roh kita nak lepi. Sampailah nak pi ke arasy Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dugaan yang pertama mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Yang pertama dia kata apa? Dugaan yang perlu kita lalui, tempuhi dan rintangi, iaitu dugaan iman. Allah lah tuan yang kata iman ni lah. Kita nak bergelut, kita nak apa? Kita nak lawan lah. Tapi lah ni tak sakan lagi. Tara tak sakan pun kita duduk teruk dah tuan. Ni esok mai turun dajjal, mai dajjal lagi teruk. Covid ni pun dia kata ada kaitan dengan dajjal, wallahu a'lam. Tapi tadi kita sebut apa? Covid ni tentera Allah. Nah, Covid ni tentera Allah, tuan. Manusia mati kerana Covid pun dah berjuta, tuan. Tentera Allah ni macam-macam. Banjir tentera Allah, angin tentera Allah, tsunami tentera Allah, Covid pun tentera Allah dan sebagainya. Bila mai tentera Allah menyerang, tuan-tuan, tengok. Habis binasalah makhluk Allah. Termasuk manusia binasa. Ribu dah mati, tuan-tuan. Kita tak mati lagi kerana Covid eh. Bukan kerana Covid yang mati, tuan-tuan. Tak kerana Covid pun akan mati. Serta dia tak usah duk panik, tak usah duk takut kerana Covid. Kok mana akan mati? Siapa kata Covid ni mati kerana Covid ya? Kalau tak Covid tak mati. Tu ramai ya mati pasal sakit lain, duk saja pun mati musim Covid ni. Aksiden dan sebagainya. Ni kita susah hati tak main masjid sebab Covid, tak main dengar kuliah sebab Covid. Ha, iman tu uji iman. Covid ni main nak uji iman manusia. Makin dekat kepada Allah ataupun semakin jauh. Nak main kepada Allah ataupun tak main. Ha, tu ujian dia. Okey, tuan-tuan nak balik kena cerita benda ni penting ni. Ni duk takut. Pitang ni tak takut lah pasal malam. Lama lah rindu pasal malam. Malam ada pasal malam. Jam sak parit mentah. Cukup betul no? Oh, cukup betul dah. Pasal kita PKP kan? Oh, betul lah pasal Perak PKPB tak apa. Saya duk ingat. Tak maaf tuan-tuan. Ha, jadi kena stop lah. Tak sampai juga no? Apakah ia pasti selamat pada tercabut iman sehingga akhir hayatnya? Kita perhabis, tuan-tuan. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa ia tidak akan muflih ataupun rugi? Dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. Nah, tentukanlah syurga yang kamu nak masuk ikut amalan kamu. Makna pentingnya amalan di situ. Tak ada amalan nak pilih syurga yang mana? Nah? Ha, jawabnya tak ada syurga untuk kita, tapi neraka yang layak bagi bagi seseorang itu. Jadi insyaAllah Allah wa'alam tentang kita dapat juga selesaikan nasihat yang ketiga dalam kitab ini, nasihat Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita beroleh istifadah, kefahaman, manfaat, faedah dan kebaikan daripada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita faham. InsyaAllah sekadar itu dulu. Saya minta maaf ambil masa lebih sedikit. Lebih sikit tak apa kot no. Akan lebih sikit nak kena tangkap. Nah, teruknya ni pergi semua market berkejam-kejam tak apa. Masuk market tak apa. Main masjid lebih sikit isyak dah nak kena tangkap. Takut sangat. Nah. Oh, saya tangkap kan tuan-tuan. Nah. Insya-Allah kita jagalah tuan-tuan ah. Kita jaga semua insya-Allah. Allah Taala jaga kita. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Yang baik dan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya datang daripada Allah Taala. Terima kasih.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikan kami di dalam bulan Rajab ini ya Allah, dan berkatikan pula kami pada bulan Sya'ban yang akan datang ya Allah, dan panjangkan umur kami untuk kami dapat merasai bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.